Aduh, bosen nih. Ngapain ya? Enaknya? Oh iya, bentar lagi kan lebaran. Saatnya pulang kampung nih, mudik, ketemu saudara-saudara. Enaknya ngajak Bang Cupu aja lah. Aku mau telepon Bang Cupu deh. Cuy, kamu di mana, cuy? Halo, Mama Cil. Aduh, aku lagi santai-santai nih. Kenapa emangnya? Kamu ingat nggak? Bentar lagi tuh kan lebaran, cuy. Ya ingat lah. Ini kan belum puasa, Mama Cil. Masa lupa sih? Aneh aja, Mama Cil. Kenapa emangnya? Gimana kalau kita mudik, cuy? Lebaran kan saatnya kita mudik kumpul-kumpul sama keluarga, cuy. Iya sih, kita kan tiap tahun emang mudik. Dan biasanya kita bawa mobil sendiri, Mama Cil. Iya, ayo kita mudik, cuy. Bentar, Mama Cil di mana? Aku di kafe lah, biasa. Ampun, di kafe terus malam-malam. Yaudah, aku ke kafe dulu deh sekarang. Yaudah, cepet, aku tunggu ya. Oke. Akhirnya cuy mau kesini. Many minutes later. Mama Cil! Hai, cuy. Wah, lagi santai-santai di sini lagi, Mama Cil. Iyalah. Emang kenapa Mama Cil tiba-tiba mau ngajakin mudik? Ya kan emang saatnya lebaran tuh kumpul-kumpul sama keluarga kita, cuy. Gimana, cuy? Oh iya benar. Tapi Mama Cil, kalau tahun kemarin tuh kan mudik itu kita naik mobil biasa kan. Sekarang Bang Jumbo mau ngajakin challenge deh sama Mama Cil. Challenge apa? Iya beneran, jadi gimana kalau kita mudik tapi mobil yang kita pakai itu kita bikin sendiri. Bikin sendiri? Emang kamu bisa, cuy? Gak bisa pastinya. Tapi kita bikinnya di Roblox dengan bantuan YouTube, Mama Cil. Aneh-aneh aja lo kamu lo, cuy. Ya udahlah, coba yuk. Beneran ini pasti seru banget. Nah, kalau gitu kita langsung aja. Yaudah, mumpung kita langsung masih aja. Ada waktu, kita bikin mobilnya dulu. Nanti kalau udah jadi kita langsung berangkat mudik. Betul. Oke, aku setuju. Ayo. Oke, langsung ayo, aja. Let's go. Oke, kita udah sampai nih, Mama Cil. Tuh, ini kita first person ya? Iya, first person. Jadi aku bisa lihat Mama Cil tapi aku tidak bisa lihat diriku sendiri. Iya. Nah, di sini ada build the car, guys. Jadi kita harus naro roda, mesin, radiator, sama pintu, sama kita harus isi bahan bakarnya. Jadi cara mainnya itu gampang, Mama Cil. Gimana? Mama Cil kalau mau buka pintu diklik, terus digeser, di maju mundurin gitu. Dah. Nah, jadi di sini kita harus bikin mobilnya sebelah sini, Mama Cil. Sini loh, ikut aku sini loh. Ini, ambil ya. Nah, itu diambil. Nah, kita mau bikin mobilnya di sini, Mama Cil. Astaga, mobilnya kayak gini. Mobil kita karatan kayak gini, Mama Cil. Nah, taruh F to place. Taruh. Udah. Yang benar, Mama Cil, naronya. Kocak. Kenapa jelek banget sih? Kan enggak bisa kan? Z to attach part. Z. Nah, kayak gitu. Ya emang kayak gitu tadi. Gimana sih? Mirip. Kita kumpulin dulu. Ntar ya guys, aku bakal coba buka sini. Oh ini apa nih? Ini buat apa? Ini pintunya sebelah sini, Mama Cil. Ini loh cuy, buat aku nggak tahu, emang kepake? Ya nggak tahu. Di sini ada rodanya banyak banget. Oke, aku ambil pintunya dulu guys. Aku mau pasangin dulu. Pintunya pasang sini ya. Pintunya kok warna pink ya? Iya dong. Nah harus rapi, Mama Cil. Attach-nya yang rapi ini loh. Salah cuy. Apa berarti salah pintunya. Partnya? Mana kok? Itu. Mama Cil, gimana sih? Coba gini. Gimana cara ngambilnya nih? Loh, aku kayak gini sebentar kok. Nah, kan. Kayak gini dulu. Nah. Aduh, gimana sih caranya nih? Tuh, bisa kan? Gimana caranya? Entar, ini aku. Nah, kayak gitu. Terus rodanya? Harusnya rodanya. Kok enggak bisa ya? F. Kayaknya kita F, cuy. Iya, benar. Di F dulu harus pas. Nih, F. Ya, pasang. F place. Nah, kayak gitu. Ya ampun, mau bikin mobilnya gitu, susah banget. Astaga. Ini kita udah taruh dua roda, satu ini mesin. Yang satu nih. Nah, aku cari radiatornya dulu, Mama Cil. Radiator itu supaya mobilnya itu bisa dingin. Ini kayaknya radiator nih. Oh, ya ini radiator. Kok hilang? Apa hilang? Aku padahal udah naro. Aku taruh radiatornya sini ya, harusnya ya. Nah, udah taruh. F to place. Nah, sekarang itu udah taruh kan? Tapi kok nggak kelihatan? Mama Cil yang bener dong, masangnya dong. F to place. Kok rodanya hilang ya? Makanya. Astaga.
Mamacil. Sebentar dulu. Itu rodanya, wheelnya udah 5, kita masang Mamacil. Kan kita cuma butuh 1 doang, butuh 4 doang. 1 doang, M4 doang Mamacil. Iya. Nah, kenapa jadi 6 tuh? Tapi kok enggak kelihatan? Oh, kalau kita pasang copot. Oh, bertambah. Isi lagi. Oke, sekarang kita bakal pasang pintunya dulu Mamacil. Oke. Okay. Pintu yang satu ya. Aku lagi cari. Oh, pintunya di bawah-bawah sini Mamacil. Ya ampun, ada apa? Guys, ada kucing hitam, guys. Oke, aku ambil pintunya dulu deh. Ayo Mamacil, ini sini. Apa ya? Hah? Ini cuy, ini apa nih cuy? Itu di bawah masih ada pintu. Ini cuy, ini apa cuy? Lampu itu kayaknya. Nah, guys, kurang satu pintu lagi, guys. Ah. Enggak mau ya. Aduh. Nih, ambil. Zet. Loh. Ayo Mamacil, Mamacil jangan gabut loh. Ini loh, aku gak gabut, aku ngeples. Astaga, ini susah banget nih, nyangkut di sini guys. Kok gak bisa ya? Susah banget nih pintunya. Ih. Ah. F Z. Masa kayak gini? Gak tau lah. Ayo sini, ini pintunya kenapa gak mau diambil sih? Ayo sini. Cepet mau. Mamacil aja deh yang ngambil tuh. Cepet mau aku pasang tutupnya. Itu loh, aku gak bisa ngambil pintunya. Pintu yang sebelah sana. Ya ampun, Mamacil yang bener dong pasang lampunya. Nah ini aku gak tahu. Coba kamu yang pasang. Aku ambil pintu. Ya, pintunya ambil ya. Ini taruh di mana ya? Udah lah, aku taruh di sini aja dah. Bisa gak? Gak bisa sih, cuy. Udah lah, kayak gitu dulu sementara. Ana! Gak bisa keluar dari pintu. Kayaknya ini ada yang nyangkut deh. Ini apa guys? Aku nggak tahu guys. Oh, nah, ini bempernya nih Mamacil. Pintu yang mana tadi ya? Yang belum. Yang depan. Wow, ada bempernya dong. Keren. Nah, mobilnya udah jadi. Sekarang kita mau cari bensinnya. Ini bensin. Bensin sebelah mana? Isi dulu. Oke. Aduh, belum kita udah lapar nih. Dah nih. Nih cuy, taruh mana bensinnya? Bensinnya taruh di mesin dong. Eh, sini Mamacil, sini Mamacil, sini. Aku open. Press left mouse to, apa itu tadi? To fill, oke. Nah, aku isi gitu dulu guys. Kita butuh 7 liter buat. 7 liter. Buat perjalanan kita guys. Iya. Nah, udah, car complete, get in and press R to start the engine. Oke, sabar nanti dulu. Masuknya gimana nih Mamacil? Tapi kita mau makan dulu. Bentar, ini aku taruh dulu. Ini kap belakang bisa dibuka nggak Mamacil? Ini harus dibawa bensinnya, siapa tahu nanti kurang loh. Udah tuh. Nah, aku masukin dulu ya guys. Mau bisa? Bisa. Z situ. Nah. Bisa kayak gini. Kita bawa bekal Mamacil, soalnya ini perjalanan kita jauh. Oke lah. Ini aku mau makan dulu. Gimana cara makannya? Makanya kita ambil. Ya terus? Kita bawa aja soalnya kita mau perjalanan jauh. Ini apa nih? Apel. Ini kayak walkie talkie. Bawa semua Mamacil. Oh iya, ya udah gimana dong? Bawa semua taruh masukin. Dimana? Kita attach aja di belakang sini. Di attach. Z. Nah, supaya taruh gitu. Masa naruhnya di tempat? Gak apa-apa. Ini ternyata buat kap mobil depannya ini kayaknya nih. Sebentar nih. Aku pasang sini ya, guys. Ini walkie talkie, cuy. Oh, kan? Nah, ini baru bener nih. Tantar. Ini sini. Lampunya nggak bisa dipasang ya? Apa lampunya nggak bisa dipasang guys? Tahu? Kapnya dulu deh pasang. Nah udah kayak gitu. Terus kita masuknya gimana? Sabar loh. Ayo. Ini baru bener guys. Ayo kita masuknya gimana? Nah mobil kita jadi Mamacil. Wow. Udah dimak, udah bawa semua belum barang-barangnya? Ini loh apelnya Mamacil. Mamacil nih ditinggal dong. Aku udah bawa walkie-talkie. Kita gak mau bawa ban serep cuy. Iya kalau ini, kalau misalnya pecah bannya gimana? Nah ini ban serep taruh mana dong? Aduh, taruh belakang ya. Ini gak bisa di-attach lagi dong sini. Cuy taruh belakang ya. Misalnya taruh di pintu sama Mamacil nih. Nah cuy terus apa lagi ya? Aduh apelnya gak bisa dibawa guys. Kenapa? Makan aja lah. Aku makan aja lah, gak apa-apa. F. Wah. Nah sekarang udah masuk. Udah semua.
Ayo masuk yuk. Ayo ya. Itu lukisannya di bawah enggak? Sebentar, cara kita menaik mobilnya gimana, Mama Cil? Iya, gimana? Astaga. Coba F dulu. Taruh sini, aku masuk ke mobilnya. A to seat. Oh, kayak gini. Terus? Jadi pintunya dicopot dulu. Mama Cil masuk duduk, baru pintunya pasang lagi. Ayo Mama Cil. Tunggu. Ayo. Ini loh bawangnya. Bawang? Ngapain bawa bawang? Emang ada Dracula apa? Ada cuy. Ya udah bawa aja, pegang aja. Udah dibuka dulu tuh. Tunggu. F dibuka ya? Nah, buka, taruh. Mama Cil masuk. F. Masuk. Masuk. Duduk, sit. Kok enggak bisa? Bisa, sit. E to sit. E, oke. Okay. Nah, pasang lagi pintunya. F. Enggak bisa, cuy. Enggak bisa. Kejauhan. Bentar. Gimana sih? Oh, ini kita duduknya sambil megang ini kali. Nah, E to sit. Harus kita pasang. E to lift. Mana masang pintunya, guys? Oh, ini nih. F. Nah. F. Nah, bisa. Gimana, Pak Macil, pegang dulu pintunya, duduk. Duduk. E to sit. Nah, duduk. Nah, baru pasang pintunya. Harus pas di engselnya. Nanti tekan F kalau udah kelihatan muncul gitu. Ayo, Mama Cil, semangat, Mama Cil. Gini ya. Harus pas. Nah, itu tuh, F to place. Nah, itu F. Nah, oke, guys. Kita bakal naik mobilnya. Sekarang kita mau start engine-nya nih. R to start the engine. Iya. Wih, ini Mama Cil. Ayo jalan, bisa jalan gak? Jalannya gimana nih? Kan. R to start it, don't forget to put the handbrake down. Oh, handbrake-nya mana? Handbrake down. Oh, ini nih. Itu tuh. Dah. Dah, maju. Jalan. Ngegasnya gimana Mama Cil? Udah kan, handbrake down kan udah? Cuy, oh, ini. Kakinya. Matiin dulu. Injaknya gimana Mama Cil? Aku gak tahu beneran. Hei, ini gimana cara ngendariinnya? Left mouse button. Left. Hello, I need emergency. Oh, ini kalau misalnya kita butuh bantuan. A few moments later. Oke, ternyata ini rodanya beneran harus dibenerin kayaknya Mama Cil. Iya. Nah, kalau tadi itu kan blengsek guys, masuk ke dalam. Sekarang kita bakal coba lagi guys. Sekarang bisa nih. Duduk dulu ya. Ats. Nah, ini kita pasang. Lulu. Nanti dulu, woi. Woi, aku belum pasang ini. Astaga. Dah, udah siap Mama Cil? Ini pintunya. Pasang pintunya, ditaruh di. Tunggu. Di pojok tuh. Nah, ada kan? Ada. Oke, guys. Siap, guys. Kita bakal berangkat kali ini, guys. Oke, guys, nih ya. Oke, guys. Here we go. Langsung, guys. Nah, jalan Mama Cil. Bisa jalan. Yeay, guys. Wow, guys. Bisa, guys. Beneran, guys. Yeay. Keren kan, Mama Cil? Iya, keren. Tapi, cuy. Kita jalan-jalan, tapi, guys. Tapi cuy. Apa? Kamu kerasa nggak sih ini mobilnya kotor banget ternyata? Harusnya kita bersihin dulu tadi ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita jalan, guys. Yeay. Perjalanan kita udah masuk 40, 50 meter, guys. 50 meter. Sebentar, ini kita harus kecepatannya kebut atau nggak kebut ini? Coba kebut gimana? Kebut ya. Wow, guys. Wow. Aku gaspol, guys. Kecepatannya itu, wah kayaknya ini ada batasnya deh Mama Cil. Masa ini sih? Kan mobilnya udah tua Mama Cil. Oh. Oh, guys. Kita, asik banget. Start radio Mama Cil, ada radionya enggak Mama Cil? Enggak ada. Kita harusnya masukin ke bengkel biar mobilnya bisa ngebut cuy. Gimana? Ini bisa jalan aja udah bersyukur banget Mama Cil. Bersyukuri nih daripada kita di padang pasir kayak gini kan enggak ada apa-apanya, guys. Tapi ya, jangan sampai nabrak ini kayaknya ya. Iyalah. Masa mau nabrak? Itu pinggir itu apa sih kayak siapa batu cuy? Ya? Siapa cuy itu cuy? Apa itu gak tahu aku. Oh batu ya? Batu. Mama cuy jangan aneh-aneh deh. Orang mengerikan. Ini bisa klakson gak sih? Tenten. Gak bisa Mama cuy. Bisa cuy. Coba kamu pencet. Coba lagi. Tenten. Klaksonnya Mama Cil guys. Ya ampun. Guys. Kita kayaknya masuki tempat the yang. The void cuy. The void ini kayak. The void. Kayak. Guys. Wah, oh mobil badai, kita kayaknya bakal terkena badai, guys. Badai, angin padang gurun. Astaga, mampu nggak kita lewat nih Mama Cil? Waduh, gimana? Kita belum sampai 1 kilo, ini baru 360 meter, guys. Iya.
ya ampun udah ketemu badan. Astaga, Mama Cil pegangan Mama Cil. Pasang sabuk pengaman Mama Cil. Untung aku lumayan jago mengendarai mobil nih guys. Kok gak udah-udah sih? Aku gaspol aja deh ya. Ini guys. Ini guys di depan guys. Mobil. Batu ya? Batu, oh iya. Batu guys. Gila, dikira mobil ternyata batu. Mama Cil, mobil kita mogok Mama Cil. Masa sih? Ya. Oh masih bisa guys. Enggak. Tadi kayaknya mesinnya itu panas Mama Cil. Ya gimana dong? Oke, aku gas lagi guys. Asik banget. Lumayan tapi jauh guys. Ya, udah nggak badai cuy. Udah nggak badai. Yeah. Tapi ini kayaknya kita masih di padang pasir deh ini. Iya, masih panas terik. Ini untung pagi nih pagi. Aku gaspol aja ya. Ya kalau pagi kita gaspol guys. Gas. Oke gas nih ya guys. Oke gas. Awas, di situ ada batu guys. Itu apa cuy? Gak tahu. Itu gedung apa? Gak tahu. Apa ya? Iya, itu kayaknya gunung kita deh. Kita mampir loh cuy. Gak bisa. Kenapa? Gak tahu aku kan kayaknya perasaan aku gak enak deh. Kita harus kebut aja deh di sini. Ini kan bukan jalan tol loh. Sebentar. Kita berhasil mencapai 1 kilo guys. 1000 meter guys. Tapi masalahnya bahan bakar kita habis nih kayaknya. Bentar lagi. Oh bener kan? Bener mati kan bahan bakar kita habis. Gimana? Mati, Mama Cil mati. Iya ya. Cepet isi dulu sana. Bentar, aku tarik dulu nih. Bentar ya. Udah cepet. Aku turun dulu guys. Iya. Pintunya harus dilempar dulu lagi. Soalnya ini pintunya manual guys. Oke, aku mau ngisi dulu guys di sini guys. Kita isi dulu ya. Habis bensinnya guys. Sini, masih. Sabar loh. Oh, udah ya? Nah, aku isi lagi guys. Habis Mama Cil bensin kita. Harusnya kita bawa banyak tadi Mama Cil. Emang tadi ada banyak apa orang cuma ada satu kok? Ini coba aku isi lagi. Gak bisa guys, udah buang aja guys. Ya gimana? Jangan dibuang cuy, siapa tahu ada pom bensin. Guys, mobil kita keren juga ya kalau dilihat dari sini. Parah ini kotor. Sayang aku gak bisa kelihatan kotor guys karakter maksimal, aku. Kotor maksimal cuy. Oh iya, cuy. Tadi kan bawa itu spon Mama Cil, kita bisa bersihin. Coba ya aku bersihin dulu ya. Kita bersihin yuk. Aku taruh di sini. Pasangin dulu. Benerin. Nah aku coba ngambil ini. Terus aku gosok. Terus kisat. Gimana caranya? Sikat cuy. Gak bisa Mama Cil. Bisa guys. Ternyata jadi bersih mobilnya. Coba yang ini. Coba ya. Aku gosok dulu guys. Wah sikat. Mana? Wah susah Mama Cil yang ini. Yang ini agak lama. Ini udah dekil banget Mama Cil. Agak lama cuy, sabar. Coba bersihin. Ini penting penampilan dulu guys. Mobil kita yang penting penampilannya bagus guys. Ini aku udah gesek-gesek sampai capek aku tanganku. Tapi hilang gak sih Mama Cil? Belum. Cuy cepet loh. Aku udah gesek-gesek tuh. Mungkin emang waktunya lebih lama cuy. Gak bisa guys, kayaknya cuma pinggir sini doang yang bisa kinclong Mama Cil. Masa tapi di sini kinclong ya? Makanya. Coba pasang yang dulu. Jangan dipasang dulu. Enggak, aku supaya bisa bersihin mobilnya. Coba aku bersihin dulu ya guys. Kan bisa. Terus pelan-pelan ya. Ini. Wah bisa dicat dulu Mama Cil. Sabunin dulu. Wah, lama juga guys bersihin. Lama-lama dulu. Tapi hilang. Soalnya ini karatan guys. Iya. Tuh karatannya tuh susah dibersihin. Padahal ini bukan mobilnya Bang Cupu, tapi dia bersihin. Astaga. Coba sini. Mama Cil aja sini yang bersihin juga nih. Banyak debunya Mama Cil. Udah kayak gini aja ya, udah bagus guys. Ih jelek cuy. Udah, aku taruh sini aja lah. Udah. Harusnya kan bersih. Nah, taruh di situ. Parah, ini kayak orang mau mudik nih kalian. Keren gak guys? Mudik, ini coba. Bang Jumbo sama Mama Cil mau mudik lebaran 2024 naik mobil bikinan sendiri guys. Iya. Menurut kalian bagus gak guys? Oke, kita lanjutin mobilnya perjalanan aja ya. Keren banget. Sampai pisangnya gak bisa masuk. Ada di jendela guys. Soalnya gak bisa masuk bagasi guys. Aduh, ini kenapa aku gak bisa duduk lagi? Ntar aku mau duduk dulu. Aduh. Duduk. Nggak bisa. Karangan pintu. Nah. Ya guys, kita berangkat lagi guys. Mau dikemarin guys. Kita lanjutkan mudik kita. Starter mobil, moga-moga nggak mogok. Nggak mogok. Bisa jalan nggak? Oh, bentar. Rem tangannya belum diturunin dulu. Dah.
Let's go, mudik lebaran guys. Naik mobil rakitan sendiri. Yeah, asik. Asik banget guys, ini challenge banget ya guys. Iya. Masa mudik lebaran naik mobil bikinan sendiri karatan pula. Bawa bensin nanti, secukupnya Mama Cil. Nanti sampai di tempat emak, di tempat mudik, loh kok mobilnya karatan jelek banget. Ya namanya juga kita punyanya seadanya Mama Cil. Yang penting itu kita bisa mudik pakai kendaraan sendiri. Iya. Oke guys, di sebelah kiri itu ada apa guys? Pom bensin bukan di Mama Cil? Enggak tahu itu, tuh. Iya apa ya itu ya cuy? Tempat oleh-oleh kali. Pom bensin apa-apa guys? Tempat oleh-oleh kayaknya. Aku berhenti dulu guys. Ya masuk dong, belok kiri. Jangan. Bentar, aku tarik rem tangan dulu ya. Aku mau ngambil ini Mama Cil. Waduh. Apa? Tempat minyaknya tadi aku buang di sana Mama Cil. Nah kan bener kan? Guys ini kayaknya tempat bensin deh. Coba aku lihat dulu ya guys. Lagian sih kamu buang. Ada mutan Mama Cil. Mama Cil, ada zombie. Dikejar cuy. Mau mudik malah ketemu zombie. Udahlah kita seadanya aja kali ya. Iya. Gimana ya caranya ya guys? Kita cuma punya pisang. Kayaknya kita harus ngambil alat-alat dulu Mama Cil. Di mana? Tadi harusnya. Cuy. Guys, aku diajar zombie guys. Gak ada zombie. Jalan. Kabur aja guys. Udah masih ngejar cuy. Ngejar gak? Iya kayaknya. Parah cuy. Mau ngisi bensin malah ketemu zombie. Astaga. Parah kan. Tapi seru banget ini. Ini kayaknya kita semakin jauh kita mudik, semakin gede poinnya Mama Cil. Wah keren banget dong. Sebentar di depan itu ada kayak tornado. Tornado cuy. Astaga Allah, ini siapun. Mudik yang sangat-sangat berat. Bensin kita habis Mama Cil. Astaga cuy. Bensin muka kita habis kena, guys. Moga gak kena tornado ya. Guys tornadonya kenceng gak, banget guys. Guys. Untung. Guys itu tornado aja di kiri kita. Aduh. Ini bensinnya udah habis. Ya gimana dong. Bensinnya udah habis Mama Cil. Oh coba minta bantuan di ini. Di radio. Emang bisa? Bisa. Coba. Sebentar. Guys, kita ngelewatin tornado, guys. Wow. udah habis bensinnya kaya, beneran. Pantai, udah mogok. Mana pantai? Itu di depan. Masih jauh Mama Cil. Aduh, cepet cuy, gimana nih? Aku mau minta bensin dulu deh. Sama? Hello, is anyone there? Oh, ya ampun. Ya, ternyata ampun, kita beli supply gitu kan. Kalau ini apa ini? Makan, ini bensin. Coba ya, kita coba beli ya. Bensin. Apa, aku beli dulu bensinnya guys. Oh beli cuy. Gak apa-apalah, cobain. Oke. Guys. Anda mendengar suara helikopter guys. Aku mendengar suara helikopter guys. Coba aku keluar dulu ya. Mana helikopternya Mama Cik? Wah itu tuh. Pesawat. Wah kita dikasih bahan bakar Mama Cil. Emang iya? Ini bensinnya. Ambil Mama Ci jangan bohong doang emang dong. Emang beneran itu? Ini gimana cara ngambilnya guys? Gimana dong? Cara ngambilnya gimana? Gimana cara ngambilnya? Oh ini. Udah. Guys! Ambil Mama Ci, ambil. Dapat banyak guys, bahannya guys. Bahan bakar kita banyak. Taruh di mobil ya. Taruh di mobil bisa. Bisa. Ntar aku isi dulu guys. Itu yang masih ada masukin semua, tempelin semua di sini. Ya udah. Ntar aku isi dulu ya. Mantap guys, dapat bensin lagi guys. Ini nggak mungkin jatuh nih kalau kita jatuh. Nggak, yang penting di attach. Oke, kali ini kita bakal gaspol nih. Yakin nih kita bakal mudik nih. Ah, udah habis nih. Ini ada lagi nggak? Nah, habis taruh sana, yang habis sana mana? Masih ada lagi nggak sana? Masih. Ini banyak banget Mama Cil. Makanya buka dulu kotaknya. Kita isi penuh aja. Ini apa ini? Oh ya, aku isi dulu ya. Emang isi lagi cuy? Ya. Itu maksimal 60 liter Mama Cil. Tuh. Oh. Wah panas banget cuy, cepet cuy. Sabar. Ini apa nih? Ini diesel ya? Sebentar, salah ini. Kita kan pakai gas Mama Cil. Udahlah aku bawa aja di sini ya. Attach aja dah. Nih, hitam nih. Oli nih. Sebentar. Oli kayaknya buat di depan. Sini Mama Cil. Mana?
aku taruh sini. Enggak, oli ini kayaknya kumuh. Kenapa rodanya kayak gitu? Ah, open. Ah, ini kita isi olinya guys. Olinya itu maksimal 5 liter. Ah, baru bisa wow, nih guys. Wah, kita dapat. Nah, udah. Aku taruh di depan ini, mana ya? Taruh sini deh. Ini di mana nih? Pokoknya tempelin aja Mama Cil. Tempelin aja. Air, air butuh. Nih nih, terakhir nih. Air, air, air. Itu bensin, Bambang. Pokoknya kita taruh sini guys. Kita bakal mudik nih guys. Ah, dah. Okay, dah. Let's go Mama Cil. Let's go. Oh, ini susah banget. Ini sih tempat duduknya nih. Aduh, ini pintunya ini kenapa nggak bisa Ibu kasih? Ini gimana sih aku nih? Jangan jalan. Bentar, ini rem tangannya harusnya diisi, ditarik dulu. Nah. Aku mau duduk dulu. Ah, dah. Oke. Dah. Aduh, aku udah duduk tapi belum pasang. F. Nah, udah, okay, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kita melanjutkan perjalanan mudik kita. Oh, gak mau Mama Cil. Ah, gimana? Mogok Mama Cil. Ya, gimana ini cuy? Kayaknya coba gara-gara aku salah ngasih itu tadi deh. Ngasih bahan bakar solar. Di solar itu Mama Cil. Nah, gimana kamu? Kenapa gak baca sih? Nah, gimana caranya ya? Beneran guys, mogok guys, mobil kita guys. Aduh. Parah banget. Ya udahlah, gagal guys. Kayaknya mudik lebaran kita naik mobil rakitan sendiri mogok ya di jalan. Ya udah guys, sampai sampai di sini aja video kali ini ya. Kita mau coba mudik lebaran naik mobil rakitan sendiri tapi gagal. Cuman sampai 1,6 kilo doang. Kalau kalian mau cobain mudik lebaran bikin mobil sendiri, Bang Jupu bakal taruh link gamenya di deskripsi video. Thank you banget udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.